Terima kasih rakan kita di Panas Begawan, Dr. Iskandar dan juga Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan seperti biasa juga, dari daerah tempurung kami akan kongsikan bersama bis kita mengenai acara-acara maupun aktiviti yang telah pun berlangsung di daerah tempurung. Dan juga satu visual bersempena dengan sambutan Hari Guru juga akan kita kongsikan bersama untuk pagi ini. Ya. Sebelum kita mengongsikan beberapa info, ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah tempurung pada pagi ini. Alhamdulillah, cerah saja pada pagi ini. Ya. Apapun kita mengharapkan cuaca yang baik ini akan melancarkan lagi apa juga kegiatan ataupun urusan yang akan bis kita laksanakan. Ya. Baik, ingin kita kongsikan mula-mula sekali di sini, di mana pada hari ini Rabu 28 September dan juga esok Khamis 29 September 2022 akan diadakan program masyarakat bermaklumat bagi Persatuan Pertiwi Daerah Tempurung, yang mana ianya akan diadakan di Balai Raya Kampung Menengah Mukim Bangar Daerah Tempurung bermula pada pukul 7.30 minit pagi. Dan juga kepada para peserta yang mengikuti bagi program masyarakat bermaklumat ini, supaya akan mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir, ya. Dan juga esok 29 September 2022, itu pada hari Khamis, Majlis Sembahyang Fardu Asar Berjemaah membaca surah Yasin serta membaca doa khas sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-29 akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Tempurung, iaitu bermula pada pukul 2.30 minit petang. Jadi dialulukan kepada orang ramai supaya akan dapat sama-sama hadir bagi mengikuti majlis sembahyang fardu asar berjemaah serta membaca surah Yasin dan juga membaca doa khas sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ini. Ya. Baik, untuk seterusnya Auda, kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Ramizah mengongsikan mengenai bakti seorang guru. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah bersama dengan saya Siti Ramizah melalui pakej program Rampai Pagi dari Daerah Tempurung. Baiklah, sudah sempena edisi khas sempena Hari Guru pada tahun ini, iaitu tahun 2022, saya akan membawa sudah untuk meninjau ke salah sebuah sekolah menengah yang terdapat di Daerah Tempurung ini, iaitu Sekolah Menengah Sultan Hassan Pekan Bangar Daerah Tempurung. Untuk itu, sudah mari ikuti saya bersama. Sekolah Menengah Sultan Hassan ialah sebuah sekolah menengah kerajaan di Pekan Bangar, Daerah Tempurung, Brunei. Sekolah ini menyediakan pendidikan menengah aliran biasa selama 5 tahun dan diakhiri dengan pengambilan peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge peringkat biasa. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah menengah di Daerah Tempurung. Okay. Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Tempurung mempunyai seramai 84 orang guru, dan daripada 84 itu ada 5 guru yang ditempatkan ataupun ditugaskan untuk mengajar kelas yang bagi penuntut-penuntut berkeperluan khas. Daripada 5 orang guru itu, ada seorang guru yang sepenuh masa berada di dalam kelas berkeperluan khas, iaitu dipanggil guru homeroom teacher yang mengajar beberapa subjek lah yang ditetapkan. Dan bagi yang subjek-subjek lain itu, ada juga dibagi-bagikan mengikut penghususan subjek-subjek, contohnya ada bagian matematik, kemahiran hidup dan sebagainya. Dan juga ada juga tambahan 3 orang pembantu guru yang memang ditempatkan di sekolah lah. Salah satu fasiliti pendidikan yang komprehensif disediakan oleh pihak kerajaan untuk pendidikan penduduk di daerah ini, khususnya termasuk menempatkan penuntut-penuntut yang berkeperluan khas. Bagi pelajar-pelajar perabot di sekolah ini, ada disediakan jadual lah, seperti pelajar-pelajar biasa.
Tapi bagi jadual-jadual perawak ni, diorang punya subjek lebih fokus kepada kemahiran berfungsi lah, seperti asas vocational, functional maths. Sama jadual mereka ni selalunya fleksibel lah, mengikut diorang punya. Kadang-kadang ada yang mood kurang baik lah pada hari itu, tapi fleksibel. Tapi ada rutin harian lah untuk mereka ikuti juga setiap hari. Guru adalah seorang yang dapat membentuk jiwa dan watak anak murid. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kalau pengalaman pahit, bukan juga pengalaman pahitlah. Barangkali bisa buat, atau kalau pengalaman yang sukarlah, yang sukar atau sedihlah. Macam kalau ada beberapa pelajar yang sudah saya terima di sekolah ini dan sekolah sebelum ini yang keperluan yang tinggilah. So kami di sekolah ini bersama mereka dalam 4-5 jam sehari lah. So berusaha juga untuk menambah baik orang punya keulahan tu kan, ada yang severe tu. So kadang-kadang sebab juga lah melihat tani 4-5 jam saja di sekolah, tapi ibu bapa yang 24 jam sama dorang atau yang mengajar dorang di rumah tu, so kadang-kadang sebablah sedihlah kadang-kadang melihatkan. Tapi kami sebagai guru sini cuba saya upayalah bagi yang severe tu. Bagi pengalaman manis pula ada banyak, tapi yang paling manis kalau mereka ni sudah berjaya lah selama 5 tahun. Boleh kenalkan namanya ni siapa? Nama saya Siti Nurliana binti Najwan. Okey. Jadi boleh panggil Nana lah ni ya? Boleh. Okey, jadi Nana, kalau sekolah di Sekolah Menengah Sultan Hassanah ni dalam tahun berapa sudah? Masa ni tahun 9. Okey. Jadi kalau sudah tahun 9 itu, boleh ceritakan sikit berapa subjek yang Nana belajar? Apa saja subjek-subjek yang Nana belajar? Subjek yang saja diambil sebanyak 7 subjek, yaitu English, okay. BUI, Bahasa Melayu, MIB, Sastra, Sains, and History. Oh, ada 7 subjek. Okey. Jadi kalau boleh tahu, lepas sekolah nanti mungkin ada cita-cita? Belum ada. Belum ada. Kalau boleh, kena suruh sambung belajar lah lepas sekolah. Saya Siti Nurliana binti Najwan ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada di Tumburung. Peranan seorang guru untuk memastikan pendekatan pembelajaran holistik merupakan pendekatan yang menyeluruh, di mana semua pihak dilibatkan dan juga cara penyajiannya menggunakan berbagai cara. Setiap penuntut mempunyai kemahiran yang berbeza menurut teori multiple intelligence. Pribadi setiap penuntut yang mempunyai latar belakang, kelemahan, kecemerlangan dan juga cara hidup yang sangat berbeza. Pendekatan pengajaran secara holistik pada zaman sekarang sangat diperlukan dalam penanaman nilai karakter anak-anak bangsa kerana situasi anak-anak bangsa yang bervariasi. Okey, bagi guru-guru yang bulan hari ini mestilah guru-guru yang sabarlah. Okey. Because penuntut ini ada yang diagnosisnya lain-lain lah, ikut ada yang severe, ada yang mild, macam ada yang terlampau aktif dan sebagainya. So jadi guru-guru ini mesti pandai-pandai membagi membagi apa ni, cara untuk menangani penuntut-penuntut ini.
dan juga selain daripada anu juga mesti juga di tani kan mau melihat macam mana diorang ini nanti berkemahiran dan selepas keluar sekolah. Artinya diorang dapat nyorang berdikari. Okey, pasal diorang ini bukan dari segi akademik ada berapa anulah. Ha? Jadi itulah antara anunya yang patut guru-guru ini ada anulah. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang mengajar di Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar. Sejajar dengan visi pendidikan inklusif berkualiti pelajar berkeperluan khas Gemilang dan misi memastikan program dan perkhidmatan yang berkualiti bagi membolehkan pelajar-pelajar berkeperluan khas mencapai potensi maksimal. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya, guru-guru yang pernah mengajar saya sebelum ini dan kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang berada di kelas Pravo, guru-guru Jabatan Pendidikan Khas dan guru-guru yang berada di sekolah ini, Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar dan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Selamat Hari Guru, terima kasih atas jasa-jasa habis cikgu semua. Selamat Hari Guru ini diucapkan kepada semua guru-guru yang di negara Brunei Darussalam, guru-guru yang pernah mengajar saya dari kecil sampai besar dan terutama diucapkan Selamat Hari Guru kepada kedua ibu bapa saya yang mendidik saya dari kecil hingga besar, iaitu Cikgu Haji Rosli bin Haji Abdul Hamid dan ibu saya Haji Rohani binti Haji Jafar. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sia-sia terbina. Selamat Hari Guru yang ke-32 tahun. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada di Brunei Darussalam. Anda adalah pahlawan kami. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Selamat Hari Guru. Ya, ada itulah tadi perkongsian rakan setugas kita Siti Ramizah mengenai bakti seorang guru yang mudah-mudahan apa yang kita kongsikan untuk pagi ini memberikan manfaat kepada kita semua dan kita percaya juga ya tugas sebagai seorang guru bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak cabaran-cabaran yang perlu dihadapi namun kita mendoakan semoga semua guru-guru kita di negara Brunei Darussalam ini akan diberikan kesabaran yang tinggi dan juga keikhlasan untuk memberikan ataupun mencurahkan ilmu kepada anak-anak murid. Ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalas segala jasa guru-guru kita. Ya. Baik, ada dengan bahan itu, setakat ini saja perkongsian kita dari daerah Temburung bersempena dengan sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam. Dan dengan bahan itu, setakat ini saja pertemuan kita menerusi rampai pagi dari daerah Temburung. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok membawakan perisian yang lain pula dari daerah Temburung. Dan seterusnya saya serahkan kembali bersama Daud Iskandar dan juga Mahira. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.